hadap Allah Subhanahu Wa Taala, nak cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang yang kita tahu sembahyang tu 17 rakaat sehari semalam, itu wajib. Ya. Berapa peratus tu? Ada buat kalkulator. Ah, cuba kira, cuba kira. Cik. Kita tak mahu kira-kira je. Ada meeting, insyaAllah lah. Yeah. Berapa patut? Tak sampai. Ya? Tak sampai? Tak sampai 2%. Tak sampai 2%. Ya? Yeah? 0.0 apa ya? 1.76%. Masa yang kita gunakan untuk sembahyang. Ya? Yeah? 500 sehari semalam. Selama 25 minit saja. Ya? Yeah? 25 minit saja. Masa untuk kita rehat. Ya? Yeah? Yang UIA bagi lah. UIAM bagi ni. Ya, yeah? Jabatan kita bagi ni 1 hingga 2. Sejam. Sejam 60 minit daripada 1440 minit tadi. Ya? Yeah? Lebih banyak lagi lah. Ya? Yeah? Masa tu mungkin 2% ke 3% ya, untuk kita rehat sahaja. Dan juga masa untuk kita tidur. Orang kata ahli perubatan kata tidur yang cukup mestilah 8 jam kurang-kurang ni. Masya-Allah, rupanya kita tidur banyak daripada kita sembahyang. 8 jam ni berapa ni? Berapa minit ni? Ya. Yeah? 8 bagi 60. 100. Ya. Yeah? Saya ni sebab tu saya jadi ustaz, saya tak pandai matematik. Biasanya ustaz ni memang dia matematik dan Inggeris dia fail dia tau. Macam dia ada rendah markah dia. Ya? Yeah? Berapa tu? 480. Wih, banyak juga minit ni. 480 kan? Berbanding dengan ni, berapa minit, berapa peratus tu? 32%. Ya? 32%. 8 jam. Kerja 32%, kita bahagikan masa tu. Kan, 8 jam kita kerja kan, 32%. Semahyang punya kita buat 1.76%. Itu belum cerita baca Quran lagi. Tak cerita baca Quran lagi. Yang paling seronok sekali, rupanya kita tengok bola lebih banyak daripada semahyang. Kan? Haa, bola 90 minit. Betul tak? 90 minit. Semayang 20 minit lagi. Itu tak campur masa tambahan ke ataupun ekstra golden goal ke. 120 minit. Kan? Tak campur masa kita menunggu tengok bola tu. Kita tengok ulasan je. Ya, ulasan pengacara. Maknanya manusia itu dalam keadaan rugi. Tak salah lah Allah SWT turunkan wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mana dia? Ya, saya rasa Tuan Haji Abang Hasni pun biasa membacakan ayat-ayat ini. Ya. Demi masa Allah Subhanahu taala bersumpah demi masa. Sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam keadaan kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali ada empat golongan ni. Aman illalladhi, kecuali orang mereka-mereka yang beriman. Aman. Ya. Wa amilus solihat, dan mengerjakan amal-amalan soleh. Ya. Dan juga berpesan-pesan kepada wa tawasaw bil haqq, kebenaran. Ya, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Orang yang benar, orang kata benar, orang yang sabar. Mereka ni empat golongan ni. Beriman. Beriman tak? InsyaAllah. Kita nak kupas satu ni memang dah cukup masa setengah jam. Ya, mungkin ada bermacam-macam lagi. Saya suka membicarakan perkara-perkara yang asas saja tentang kehidupan kita. Macam tengok bola. Dan kadang-kadang kita lepak ke kedai kan, kedai makan kan, 2 jam. Lepas kerja kan, pukul 5 sampai pukul 7. Ha, kan? 2 jam pun banyak lagi daripada
semayang 2 jam tu 120 minit. Ya, yes? Berbanding dengan 25 minit yang kita semayang. Cukup ke tidak amalan kita sebenarnya? Cuba kita kira-kira lah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi akal fikiran kita. Ya, yes? Bagi akal fikiran kita untuk kita berfikir. Itu dalam Al-Quran banyak ceritakan tentang afala ta'qilun. Ya, afala tatafakkarun. Afala tadhakkarun. Ya, semua cerita tentang fikir, akal, ingat. Fikir, akal, ingat. Fikir, akal, ingat. Banyak diceritakan. Ya, dalam jumlah ayat Al-Quran 6636. Itu pendapat ulama sama-sama berapa? 6236 ayat. Ya, yeah, yang masyhur ni lah. Ya, yeah. Banyak ceritakan perkara-perkara tu. Fikir. Ya, yeah, kita syukur alhamdulillah kita dah berada dalam keadaan di sini sekarang. Ya, yeah, lihat sekarang keadaan semua yang berpakaian, semua yang cantik-cantik. Ya, yeah. Ya, yeah, yang bermakeup-makeup. Kan, ada makeup, ada hitam. Kan, perempuannya pakai deodorant kan. Boleh maknanya kita ni lah. Kita keadaan sekarang alhamdulillah Allah SWT dah kurniakan kita kesihatan, mampu untuk menggerakkan tangan kita, mampu untuk melangkahkan kaki kita, untuk pergi kerja. Ya, yang kita gunakan masa 32% daripada kehidupan kita, seharian kita ataupun masa yang diperuntukkan oleh Allah SWT itu selama 24 jam tu untuk kita melakukan kerja amal. Dan bahasa Arab ni amal. Jadi amal ni yang kerja ni, bagaimanakah ia nak diberkati? Bagaimana kerja kita ni nak diberkati? Sebab kita ni rasa ya, semayang ni tak cukup rasanya. 1.76% je semayang waktu sehari semalam ni. Itu pun tak tolak lagi. Ya, tak confirm dapat pahala lagi. Tak tolak, tak khusyuk. Tak solat, tak tolak solat lewat. Ya, lewat solat. Ya. Orang semayang subuh pukul 5.50 masuk waktu. Kan? Kita semayang pukul 8.30. Contohnya lah. Ya, contoh 8.30. Itu boleh dilakukan semayang. Boleh kalau kita tertidur. Kalau terlajak bangun sedang-sedang, 8.30. Aku tertidur. Minta ampun ya Allah, aku terlewat, aku tertidur. Kan? Semayang. Tapi takkanlah setiap hari tidur je. Kan? Oleh kerana ada rosak ataupun kelonggaran begitu. Ya? Kena ni lah, kena usaha lah untuk ni kan. Contohnya orang semayang zuhur, kita cerita dalam dan kita di rumah lah, kita cerita di tempat kerja kita. Orang semayang zuhur pukul 1.17 masuk waktu. Ya, masjid semayang 1.30 kan, tunggu 10 minit kan. Kenapa dia tembak-tembak kan? Sebabnya nak tunggu agar jemaah tu ramai. Ya, datanglah. Bila dah panggil lah. Bila dah macam-macam lah. Bila bunyi azan Mekah pun ada. Ya, azan Indonesia pun ada. Ya, azan Pakistan pun ada. Macam-macam azan ada. Ya, datang-datang. Tapi yang datang cuma regular customer. Ya, regular customer kita. Ya, kalau ada member dekat tu, saya rasa akan ada point juga saya kata. Pergi semayang dia ada point. Ya, ya, macam kita pergi khusus lah kan. Nak point, berapa point ni? Tempat ni mesti pergi khusus dan nak lakit Al-Quran ni. Semua tanya macam tu kan. Dah lah, berapa orang? Orang yang terima tu balik. Saya pun terkejut orang yang terima. Ya, kalau lakit Al-Quran jadi terbalik, jadi tinggal berapa orang? Tahu bukan? Ramai lagi tu apa? Hari Jumaat. Hari Khamis, 2 orang. Ya, hari Khamis 2 orang. Ya, contohnya lah begitu. Ya. Jadi maknanya kita tak cukup kan? Benda yang bagaimana kita nak ni dan digunakan ya? Allah SWT macam kita dah gunakan masa tu. Maknanya semayang zuhur pukul 1.30. Kita semayang zuhur pukul 4 suku. Ada masa lagi, ada masa lagi. Ada masa lagi. Ya, itu satu karya salah, satu benda yang salah. Oh, jangan ni, jangan kita mungkin kata lah, aku terlalu sibuk ni. Pernah kerja proposal kena siap ni, kentai tu dengan azan, pergi semayang ni. Semayang berapa minit? 5 minit je. Ya, 5 minit sahaja.
tak gunakan masa nak tengok bola tu lah, sekejap 90 minit lah kan. Bila tengah azan, pergi semuanya. Ya, kerana apa? Firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Ya, maka neraka wil lah bagi orang-orang yang sembahyang. Ha. Ya. Macam mana ciri-ciri orang yang masuk neraka dia sembahyang tapi masuk neraka wil? Ya, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Bagi mereka-mereka yang melalaikan sembahyang mereka. Lalai ni bukan setakat Allahu Akbar, bagaimana depan-depannya cerita kan, tak khusyuk. Ya, bukan setakat itu saja, tapi tengok, alright, azan dah ada, dah panggil ni, azan dah dengar azan. Ya, tapi relax kan, pergi makan dulu lah, nak begini dulu lah. Maknanya kita telah membesarkan benda-benda yang keduniaan, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, contohnya kita main chatting, dengan chatting ni bunyi azan ni, tak apa, relax. Kita tentang ni lah, tentang kita ITD kan. Jadi ITD ni kita ada komputer masing-masing, kan? Chatting, relax dulu lah, pukul 2 lah semayang, 1.45 lah sebab rehat, masa rehat ada lagi. Jangan ada berfikiran begitu. Ya, dan juga orang yang semayang lewat, maknanya semayang lewat, tak mengutamakan sembahyang dia, ya, sembahyang doa, sabar, kita mulakan, kita tumpukan sepenuhnya kepada mesyuarat kita sekarang, kan, contohnya lah, ya, dengan mesyuarat, dengan azan, eloklah berhenti, kita pergi sembahyang, dapatlah keberkatan sikit, ya, kita tak tahu benda-benda yang kita rasa, kita buat kerja ni dah bagus, ya, tuan-tuan, kita dah buat kerja bagus, ikut peraturan tu, tapi peraturan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita ikut, macam mana kita nak menjadikan ataupun kaki tangan kita ni ataupun staff-staff kita di sini menjadi baik, ya, kita jaga integriti kita dengan manusia contohnya, ya, tapi integriti kita dengan Allah kita tak utamakan, walaupun 1.7% daripada masa 24 jam kita gunakan. Susah sangat kita nak jaga masa tu, kan? Oh, dah tengah azan ni, tak pergi kerja tidur, tak boleh makan, tak boleh lapar. Kalau waktu semayang, boleh lapar, kita kena makan dulu. Boleh kita tu? Tak boleh sebenarnya. Kalau pergi makan, alamat semayang lepas tu, kenyang. Kenyang dan lagi tak aku, tak usyuk. Lain kalau macam ada hadis mengatakan, oh, kalau makanan terhidang tak apa makan, ya, yeah, boleh makan, tapi kalau makanan tak terhidang lagi, memang terhidang dekat kantin tapi tak pergi sana, itu satu masalah yang lain. Dan juga bagi mereka-mereka sekarang daripada yang yang masuk neraka wil tu, orang yang lalai semayang, dan semayang tu kerana nak menunjuk-nunjuk alladhinahum yura'un, nak bagi menunjuk-nunjuk, ya, aku ni nak semayang ni, bagi kopiah sikit kan, kopiah betulnya kopiah. Ni kan, umpah ni kan. Umpah je kan, pakai macam alih sikit, boleh janggut sikit. Kasa, Allah Akbar, wih, hebat aku ni. Kalau orang dah tengok aku ni, semayang ni, habis. Ya, ramai orang jadi macam ni. Bila mana nak pergi masjid, contohnya. Ya, orang yang tak pergi masjid, itu masalah lain, ya. Jadi, ujian bagi orang-orang, atau fitnah bagi orang-orang yang pergi masjid, satu. Ya, riak. Ya, dia akan timbul rasa, baik, aku ni dah bagus ni. Contoh. Ya, aku ni memang dah bagus ni. Pergi masjid kerana nak menunjuk-nunjuk. Jadi, kalau macam tu Ustaz, tak pergi masjid lah Ustaz, saya tak nak menunjuk-nunjuk. Bukan itu, ya. Itu tuntutan. Tuntutan. Pergi, orang pergi masjid tu, tuntutan. Ya, cuma, dia punya ujian bagi orang-orang yang pergi ke masjid ni, ya, yang rajin sembahyang ni, timbul satu perasaan bangga diri. Ya, bangga diri. Berhati-hati. Ya, berhati-hati. Itu semua penyakit dalaman. Kita tak nampak. Kita tak nampak. Ya, kita tak nampak. Ini sampai berapa ni? Nak habis, eh? Nak habis, eh? Sampai habis. Sampai habis? Sampai habis. Sampai habis masa, eh? Ya. Dan kita dah pun melepasi waktu kita semayang tadi, eh? Dah 10 minit kan? 25 minit tadi.
kita setengah jam ni. Ya, setengah jam. 1.80% untuk kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita muhasabah pada diri kita. Ya, satu maknanya kita berhati-hati. Penyakit dalaman hati ni memang kita sendiri yang tahu. Kadang-kadang kita rasa aku ni dah bagus ni. Habis. Ya, habis. Dan juga aku ni pergi masjid ni kerana nanti orang kata aku pula. Nanti orang kata aku pula. Ya, kerana orang, bukan kerana keinginan diri sendiri. Ya, ada setengah-setengah orang kalau masuk masjid luar, pergi masjid, pergi masjid cuma nak pergi nak jemput orang datang ke rumah dia. Ya, kalau apa macam ni, saya biasa juga masuk masjid luar. Ya, kalau jenis-jenis orang tak pernah nampak di masjid, tiba-tiba sehari tu dia ada, seminggu dia ada. Ya, seminggu. Minggu dia, kemudian adalah makna ni. Dia jumpa Nazir, jumpa Imam, Tuan Haji, minta tolong, namakan saya nak jemput kenduri tadi. Lepas tak jemput kenduri kahwin rumah, anak dia kahwin kan? Dia nak jemput. Ya, kemudian, lepas sahaja kenduri, hilang. Itu passion kan? Itu passion-passion orang kita ni. Ya, mana bahaya juga. Ya, mana bahaya. Jadi kalau kita jadikan pekerjaan kita yang selama 32% kita gunakan masa ni, rasa-rasa dah betul ke kita buat ni? Ya, pastikan niat kita betul. Niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Elakkan daripada kita membuat perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seperti apa? Ya, seperti kita mencuri. Contoh mengata, waktu dalam kerja ni memanglah kan kita ramai-ramai mengumpat kerja dia. Mengumpat tu buat sangatlah. Ya. Nak apa? Bersembang-sembang. Kadang-kadang kita banyak bersembang pun kita banyak mengumpat. Ya. Dan juga kita elakkan diri kita daripada membesarkan ataupun melakukan sesuatu itu lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita tengah meeting. Ada meeting. Azan kumandang. At least kita senyaplah. Ya, kita senyaplah. Kekurangannya kita tak mampulah, ya Allah. Apa yang meeting ni, ini penting ni. Ini pasal hidup mati ni. Kalau tak ada, tak habis meeting ni juga. Ya. Akan tutuplah hari ini contohnya. Ya, contohnya lah. Hari ini akan terbongkar contohnya. Ya, maknanya begitu. Maknanya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi elakkan perkara itulah. Ya, kita mencuri masa contohnya. Kita apa ni? Melakukan benda-benda yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mengutamakan kerja lebih daripada utama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ramai yang lakukan begitu, ya. Ramai yang melakukan begitu.